bilang kan kalau Liga 1 kan dinamikanya kan cepat, skripnya kan harus cepat. Jadi harus banyak hal yang dipikirkan gitu aspeknya. Bukan cuma mengelola tim, tapi mengelola klub. Jadi saya rasa saya sudah cukup meletakkan fondasi buat Sleman. Dan harusnya siapapun nantinya bisa melanjutkan itu. Karena kan harusnya tidak tergantung sama orang. Harusnya bisa berjalan siap dengan siapa. Karena saya belum pernah merasa diperlakukan seperti ini. Bisa yang banyak orang kayak gini. Ya mungkin saya tidak akan pernah bisa merasakan ini bahkan di kota kelahiran saya. Tapi saya percaya itu mungkin kalau karena kita kerjanya tulus. Saya juga selalu apa ya, mau mengeluarkan yang terbaik lah gitu. Bukan cuman untuk apalah sekedar pencitraan apa karenanya di dasar pura. Tapi kalaupun klub dengan siapapun nantinya, ya saya sih senang bekerja di sepak bola. Kesempatan seperti ini kan baru saya dapatkan juga. Saya terus terang berterima kasih kepada Pak Remo karena beliau yang benar-benar mengajak saya ke Sleman, beliau yang memuliakan saya hingga mendapat posisi seperti ini sehingga saya bisa berkreasi, berinovasi, diberi kepercayaan karena ya tahu sendiri lah mas, di dunia sepak bola kan tidak banyak orang muda, belum banyak lah ya orang muda yang mendapat kepercayaan. Saya mendapat kepercayaan ini dari beliau, saya bisa berbuat banyak hal yang tadi dulu mungkin ketika saya masih di levelnya masih bekerja dengan orang. Wah, banyak apa ya? Pengen begini, belum kesampaiannya nih. Jadi saya cukup puas gitu dengan pencapaian. Ya apapun tekanan sih pasti ada. Ya, saya rasa sih pernah mengalami tekanan yang jauh lebih besar dalam konteks pekerjaan ataupun kehidupan. Jadi saya nggak pernah ambil hari ini ada kejadian apa, misalnya hari ini kita punya handphone kita hilang, saya lebih bukan memikirkan kenapa handphone yang hilang, tapi ya sudah beli handphone baru gitu. Jadi saya merasa masalah-masalah itu setiap hari pasti akan ada. Nanti itu jadi kesannya malah mengklaim diri sendiri dan silakan orang yang menilai, tapi saya selalu memikirkannya bukan cuman besok mau makan apa sih mas, tapi dalam tahun, dua tahun, tiga tahun lah. Dalam tiga tahun, saya memang membuat roadmap tiga tahun PSS seperti apa. Kalau boleh saya cerita sedikit plannya, misalnya musim ini kan memang ketika saya masuk kan sudah jalan ya, sudah mau start gitu. Nah akhirnya saya cuma memaksimalkan PSS ini harus punya aset. Asetnya itu kan bisa aset yang fisik maupun yang sekarang seperti digital, yang lagi berkembang kan semua aset digital. Makanya saya memaksimalkan itu. Itu kan sebenarnya mungkin dari sekarang masih belum kelihatan gitu hasilnya. Tapi itu kan bisa untuk jangka panjang gitu. Saya selalu memikirkan untuk jangka panjang. Lalu akademi yang sekarang sudah ada memang sifatnya baru memenuhi hukum wajib dalam tanda kutip dari PSSI, tapi sebenarnya ada proyeksi jangka panjangnya ke situ. Nah itu proyeksi jangka panjangnya itu saya bikinnya seharusnya untuk di musim depan dengan akademi yang memang berbasis untuk bisnis dan untuk profit. Lalu terkait itu baru yang terkait dengan perusahaan atau roda aktivitas bisnisnya. Kalau terkait teknisnya misalnya bukan cuma masalah tim saja, tapi kayak tahun ini kan ketika kita tahu saya masih tim promosi dan kita kan baru diperkenalkan sama PSSI tentang club licensing, dan sebenarnya club licensing itu menurut saya adalah sebuah acuan guidelines yang sangat-sangat baik untuk menjadi sebuah klub profesional. Nah, kita baru masuk, kita baru beradaptasi, dan kalau saya nggak tahu apakah PSSI sudah mempublish hasilnya, tapi saya cukup puas dengan PSS, dengan sebagai tim baru, saya cukup serius untuk
apa namanya, mengisi modul-modul itu, memenuhi kewajiban-kewajiban itu, dan akhirnya kita bisa banyak hal yang sudah terisi gitu secara manajemen, sudah mulai lengkap gitu komponen-komponennya, dan tahun depan dua tahun kemudian saya pengennya klub licensingnya udah sampai ke AFC dan sebagainya. Jadi proyeksi-proyeksi itu yang saya pikirkan gitu, bukan cuma sekedar wah PSS targetnya apa sih, tahan diri gak satu, ranking berapa dan segala macam. Buat saya itu adalah bukan satu-satunya, salah satu hal, memang itu menjadi penting tapi bukan satu-satunya. Banyak hal yang kalau sebuah klub sepak bola tuh ya harusnya berpikirnya itu terus continue. Dan perjalanannya kan, saya ini kan orang yang dimandatkan kan, dan saya tidak akan bisa berjalan sendiri. Jadi ketika saya berpikir saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya dan banyak hal yang sudah saya tata, dan menurut saya sih udah agak jalannya, walaupun dengan penuh lubang dan segala macam, tapi mobilnya ini masih bisa jalan. Ya udah, menurut saya sudah saya bisa mengantarkan itu bisa sampai startup sih ya. Menurut saya itu udah ya. Balik lagi, kalau saya kan disuruh jadi supir, kalau saya nggak dikasih bensinnya ya susah juga. Saya kan ingin mengharapkan yang terbaik, bukan cuma untuk apa yang saya kerjakan ya, bukan cuma untuk CV saya ya, tapi sebenarnya untuk klubnya. Artinya itu sudah disampaikan. Keseriusan dan persamaan visi. Itu aja. Kita ingin dari Jogja, kita ingin ke Jakarta dengan pakai pesawat bisa, pakai mobil bisa, jalan kaki pun juga bisa. Mungkin kalau saya pengennya main pesawat aja deh, mungkin biar lebih cepat, kalau lebih praktis. Tapi ada beberapa pihak ya, terus kita mendingan jalan kaki aja atau naik motor aja. Jadi apakah itu salah? Gak ada yang salah kan, tapi kan berbeda. Main sama anjing saya. Ya tapi saya nggak akan ninggalin Sleman juga sih, karena saya masih harus menuntaskan banyak kewajiban juga. Saya juga bukan tipikal orang yang kalau ya saya keluar kamar aja saya rapi tempat tidur gitu. Itu sih. Toh suka atau tidak, ya saya pernah ngucapin ini ke tim sih, ke pemain. Saya kan sempat patah semangat sama bola. Ya, saya saat kita di Jakarta, ya tadi kalau Mas bilang tekanan, saya pernah dapat tekanan yang lebih gitu kan, dan itu di Jakarta. Saya sempat patah hati lah. Tapi ketika saya kesini, ya apa ya bahasanya, apa ya, jadi kita aja ya apa ya, kok ternyata masih ada ya kesempatan itu, kebahagiaan itu masih ada. Salah ada tapi ya karena melihat tapi aku nya kan belum move on dari PSS. Udah jadi headline habis ini. Ada. Liga 2 posisi terserupa. Liga 1. Adalah saya. Masa posisi kiper? Hah? Masa posisi kiper? Adalah